Hai guys, jumpa lagi bersama kita di UI Out. Kalian pasti semakin penasaran, apalagi sih setiap harinya akan dibahas oleh UI Out. Karena aku tahu banget, kita tuh kadang-kadang sering mentok ya Pastor ya, bingung gitu cari jalan keluar. Kadang orang tuh gampang aja ngomong, tapi ngejalaninnya susah. I know. Kita akan bahas semua pergumulan kamu di tema kita hari ini. Pilih insecure atau bersyukur. Bersyukur. Gitu Pastor ya. Kayaknya ini lebih kemana ya? Dari sisi penampilan maybe? Ya, dari sisi penampilan sama mungkin gambar diri ya. Oh, gambar diri. Gambar diri. Karena yang sebelumnya kita udah bahas tentang mental, itu juga penting ya. Gambar diri supaya kita bisa lebih yakin dan percaya diri. Dan intinya harus bersyukur. Iya. Oke, tren yang cepat berkembang membuat anak-anak muda juga terbawa arus dan mempermasalahkan tentang penampilan luarnya. Gimana Pastor menyikapi tentang insecure ini? Iya, kan kita lihatnya dari tren ya. Tren adalah suatu apa ya, culture yang dimana akhirnya banyak orang tuh suka tidak suka, cocok tidak cocok, memutuskan untuk tren itu, ya kan? Tren. Iya kan? Ya misalnya contoh untuk cowok maskulin, trennya pakai semua yang ketat-ketat gitu, ya kan? Nah kebetulan kan saya nggak langsing nih langsung. Langsung. Yang ketat kalo, yang menonjol iya, yang di sini. Iya, kalau saya paksain nih, Ji, super ketat semua, bagus enggak kayak lemper iya. Tapi banyak orang memutuskan ya nggak apa-apa juga kayak lemper, karena semua juga kayak lemper, gitu loh. Atau kayak ayam boiler. Iya, iya. Jadi tapi itu kan tren gitu loh. Tren bisa membuat orang tetap mungkin bisa berpikirnya akhirnya bersyukur, padahal insecure sih sebenarnya. Padahal insecure. Ya, dan ini merupakan sebuah struggle banyak orang sih. Banget. Iya, ketika orang tuh takut beda. Sebenarnya mungkin startnya dari takut berbeda sih. Takut berbeda. Takut ya? Berbeda. Takut direndahin. Takut direndahin, takut berbeda, takut sendiri. Takut sendiri, takut gak punya teman, ya betul, betul betul. Awalnya dari situ ya. Awalnya dari situ. Oke. Terus penyakit umum di kalangan anak muda adalah takut dibilang nggak eksis ya tadi, ya kan? Takut dibilang nggak eksis, takut dibully kayak kemarin itu, ya kan? Akhirnya jadi cari jalan keluarnya ngikut-ngikut tren. Kebanyakan orang, Pastor, ngikutin tren itu justru kayak ke arah lebih negatif tuh, Pastor. Gitu. Menurut Pastor gimana tuh? Ya, tren sih sebenarnya tergantung si pelakunya ya. Sebenarnya lebih berdampak ke diri sendirinya gitu. Ketika dia karena ketika dia mengejar sebuah kepuasan dan ternyata begitu dia sama kayak yang lain ternyata tetap nggak puas kan, kan aneh gitu dan sayang gitu. Nah makanya orang tetap mengejar. Sebenarnya sih kayaknya ketika rasa bersyukur kan sesuai tema kita ya, ketika rasa bersyukur itu berkurang, akhirnya orang mencari sesuatu yang bisa sama gitu. Nah kayaknya kita memulai dari situ deh. Kayak contoh ya, ini mau cocokin kamu sama apa enggak. Waktu dulu sekolah terlambat datang nih, saya tuh berharap mudah-mudahan ada 10 orang telat juga, iya kan? Iya. Sama nggak? Iya benar. Oke, yang kedua, waktu ulangan dapat jelek. Semoga semua jelek. Semoga jelek semua. Jadi kalau semua remet. Iya, terus kalau dimarahin kan, kalau cuma saya yang jelek mungkin saya yang salah. Iya. Kalau satu kelas jelek mungkin gurunya yang salah. Tapi ternyata ini bukan masalah telat masuk dan ulangan jelek. Saya tuh nggak suka sendirian sih. Oke, betul. Problematikanya betul. Tuh di situ, insecure. Jadi, ketika berbeda dengan yang lain. Tapi kan secara duniawi nih, Pastor. Gak semudah itu, guys, gitu. Yeah, betul. Gimana tuh, Pastor? Ya makanya itu yang akhirnya di sisi lain ya. Tercipta image juga anak-anak Tuhan tuh norak, konservatif, kampungan. Pakaiannya hitam putih terus. Istilahnya haleluya komplit gitu, pakai baju haleluya komplit terus. Nah, sebenarnya jalan tengahnya adalah di insecure ini. Ketika kita bisa mengatasi gambar diri kita, orang berpenampilan
pertentangan terhadap Tuhan, tapi kan itu nggak ada absolut di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi genre musik, apakah Yesus nggak suka reggae, hardcore, nah itu dinilai. Ada juga asumsi, yang penting kita tahu kebenarannya sih, tahu mana tempatnya kebenarannya ya, sehingga kita tidak terprovokasi lewat judgment dan insecurity kita gitu. Jadi Pastor, akhirnya karena mementingkan penampilan itu, kebanyakan anak muda itu akhirnya jadi konsumtif. Jadi bisa membuat kesenjangan antara pergaulan mereka. Jadi pilih-pilih gitu ya Pastor. Gimana menurut Pastor? Iya, ketika kita masuk dalam sebuah pergaulan pada umumnya ya, ya kita akan melihat sebuah segmentasi. Anak gaul yang ini, anak yang kurang gaul yang gini. Ya kadang-kadang cara paling gampang dilihat dari handphone yang dipegang, baju yang dipakai, ya kan? Kan orang sering lihat kan kayak outfitnya gitu, ini bajunya apa, celananya apa, ininya apa. Jadi dan, ada kelas-kelas. Iya, dan itu menjadi sebuah seperti pencapaian lah dalam tanda kutip. Orang berhasil enggak dalam hidup kelihatan dari penampilannya. Nah itu sebabnya menjadi sebuah apa ya, pencapaian yang banyak orang pengen capai. Fokusnya dari ke situ, penampilan jadi sebenarnya itu. Nah itu sebenarnya jebakan Batman-nya sih di situ sih. Banyak orang ketipu di situ. Iya, jebakan Batman-nya di situ karena satu sisi belum tentu bahagia juga. Dan belum tentu luarnya kayak gitu. Iya, terus tiba-tiba ada yang begitu muncul dengan KW. Dan ternyata di balik itu ngutangnya. Iya. Iya, itu kan makanya kita perlu jabarkan hal ini ya supaya teman-teman nggak terjebak di dalam sebuah hingar-bingar. Sehingga orang menjustifikasi bahwa, oh ini loh anak Tuhan kayak gini. Ketika ada sebuah kebesaran dan kehebohan, sehingga yang tidak besar kayaknya gak bertuhan gitu. Dan padahal itu jebakan Batman. Akhirnya utangnya banyak, lalu dia tidak bahagia. Lalu dia mengalami tetap kekosongan di tengah kelimpahannya yang luar biasa gitu. Intinya jangan judgment ya Pastor ya. Harus punya penilaian tadi, terus kebenaran. Dan juga satu lagi apa Pastor tadi? Asumsi nilai dan kebenaran. Ya itu. Oke guys, pokoknya kalau kalian masih penasaran terus, kita lanjut di segmen berikutnya.